Irwan, welcome back to my channel Blue Blocks. Jadi kita bakal melanjutkan FM21 kita yang berisi Manchester United U23 dan Manchester United U18. Jadi di sini kita ada match main United Under 23 melawan Cardiff Brave yang merupakan salah satu tim dari Skotlandia di Liga 3, Liga 4-nya kalau nggak salah. Dan kita akan bermain di suhu yang sangat-sangat cukup ekstrim ya, 18 derajat Celsius. Untuk di musim-musim seperti ini harusnya cukup ini sih, cukup ekstrim. Dan kalau kita lihat di sini, kita akan make squad, ya ini dia. Ada sebuah kejutan lagi yang kita berikan untuk di match itu di video hari ini. Jadi di sini kita bisa memainkan Diogo Dalot dan Dean Henderson untuk bermain di squad U23. Tetapi Jesse Lingard sepertinya kita akan ganti dulu dengan Zidane Iqbal. Zidane Iqbal cedera ya. Bisa main kah Zidane Iqbal? Harusnya sih bisa, tapi ya agak beresiko, tapi udah kita akan coba aja karena aku udah nggak sabar mau mainin Zidane Iqbal. So ya yeah. Dan ya ini dia squad yang akan kita pakai melawan. Ternyata mereka cuma pakai beberapa pemain bench dong ya. Oke lah ya, ini dia aku udah lalu berbeda Zidane Iqbal. Nice skill Zidane Iqbal balik ke barat, Diogo Dalot lagi. Crossing. Hampir. Masih ada Pelistri. Umpan kepada Dalot. Kejauhan Dalot. Ada Hannibal Matchfree untuk bersiap melakukan corner kick. Langsung. Zidane Iqbal yang masih cedera berhasil mencetak gol di menit ke-18 yang artinya dia bermain sebagai starter. Kita lihat tadi aku udah nggak yakin memasukin Zidane Iqbal. Headingnya bagus banget. Ada free kick ternyata. Bentar. Emran ya yang ngambil free kick. Apakah tidak bisa yang lain gitu atau mungkin ya bukan. Set piece takers. Nah ini dia. Set piece takersnya free kick. Taichung sama Noam Emran. Oke lah, nggak apa-apa. Penasaran ini sih Dalot berapa? Wow, jauh banget kira. Ya, no memoran. Free kick. Nice free kick. Langsung lambung jauh. Aman. Ya ada Emran. Nice. Langsung lambung. Hotsworth 2-0. 2-0. Umpan yang sangat indah dari Hannibal Matchfree. Umpan membelah pertahanan lawan. Dari Hannibal Matchfree kita lihat Dijon Bernard mengheading bola. Emran, Hannibal Matchfree, umpan memecah pertahanan dari Kal dan what a goal, 2-0. Dylan Hotsworth. Lambung langsung. Cukup resiko namun kurang mundur, kurang maju penyerang dari mereka. Dan umpan dari Dijon Bernard langsung lambung. Nice. Hannibal Matchfree. Luar biasa umpan dari Facundo Pelistri, coba langsung menyerang. Hotsworth siap di tengah, dia shooting. Sayang sekali. Ya sepertinya sampai half time tidak ada aksi lagi setelah yang tadi. Habis ini sih sepertinya aku bakalan mengganti Zidane Iqbal, tapi kita lihat aja nanti. Let's go to the second half. Dan mereka langsung melakukan 3 pergantian dari 6 pemain yang mereka siap. Hannibal Matchfree lambungkan langsung. Heading Hotsworth. Hotsworth. Heading dari William Fish berhasil dimanfaatkan oleh Dylan Hotsworth menjadi salah satu gol dari 3 gol yang sudah dicetak kita. Lihat Will Fish luar biasa. Hotsworth sangat kosong. Awas sampai kalau nggak masuk tap innya. Aku nopo Pelistri. Kembali lagi pada Dalot. Will Face. Nice ball. Dylan Hotsworth gagal. Ethan Galbraith. Will Face lagi. Hannibal. Gagal. Hati-hati McLean. Masih McLean. Tarik ke belakang lagi. Emran kali ini. Emran. Masih Emran. Hannibal Matchfree. Langsung luar biasa Brandon Williams.
Brandon Williams crossing. Oh, Dylan Hosford hat trick. Luar biasa Dylan Hosford. Luar biasa. Kita lihat kali ini di sini serangan sangat-sangat luar biasa dari Manchester United. Brandon Williams overlap yang sangat-sangat mematikan dari Brandon Williams. Berhasil crossing dan langsung dimantapkan dengan finishing kelas dari Hosford. Jadi sini aku bakal ganti Jordan Ickwell untuk dimasukkan Chelsea. Ya ampun, Chelsea-nya ketinggalan. Aduh, kawan-kawan. Aduh. Ya sudahlah. Oke, okay, no Paris tadi. Dylan Hosworth. Luar biasa, dia kudalo. Masih dia kudalo. Overlap sangat luar biasa dari dia kudalo. Langsung masuk. Dia kudalo. Tendangan yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Diogo Dalo. Oh, blunder kiper si Nelson sih. Blunder kiper sih. Luar biasa Diogo Dalo. Ya seperti kita akan melakukan pergantian lagi di sini. Kita akan lihat siapa yang ready. Cari Savage. Pemain yang sudah debut di tim MB Senior ya kalau di live-nya, debut di Champions League. Terus mungkin Connor Stanley, aku belum pernah ngeliat dia, so mungkin dia bakal main. Kok Fernandes? Salah. Connor Stanley. Menggantikan Nom Emran. Felicity gantiin juga sama Taichung. Oke, kita lihat siapa yang lebih cocok kiri kanannya. Stanley lebih cocok ke mid right. Attack midfieldernya right left, right berarti ya. Ini dia di left, sedangkan Taichung right left striker center. Ya udah gini aja deh. Nah, dan mungkin kita akan masukkan Felipe Suarez menggantikan Hannibal Mashburn. Dylan Hogwarts kita akan mainkan full game supaya dia bisa mungkin cetak gol lagi. Let's go. Dan sudah menit-menit akhir ternyata tidak ada apapun untuk di highlightkan dan ya yeah. 5-0 kita lihat di sana. Hotsworth, Zidane, Iqbal, Diogo Dalot. Sebenarnya aku sebelum main yang ini aku sudah main sekali gitu dan ternyata gamenya nge-crash di tengah-tengah. Aku udah record 9 menit tengah-tengah crash jadinya ya. Nah itu baru kita record baru dan ini adalah recordan kedua tentang game ini. Kalau salah waktu itu sampai half time sih. Dan sebenarnya aku ini tertarik banget sama Dean Henderson karena Dean Henderson dia mainnya cukup bagus di game pertama, bukan di game yang ini ya, karena di game yang ini mungkin nanti aku bakal masukin satu clip dari game yang lama itu salah satu save dari Dean Henderson. So ya yeah, ini dia statistik dari pemain-pemain kita. Jordan Hosworth 9,8. Jangan aku penasaran sama Dean Henderson. Wih, jelek banget umpannya. Di Kudalo 79%, 3 kipas dan satu clear out chance created. Oke, dia defense luar biasa. Crossing 13 luar biasa. So ya, yeah, langsung aja kita ke dressing room untuk mengakhiri pertandingan hari ini. Main-main kita sangat-sangat bahagia. Kita akan motivate kita akan praise dulu. Ya, sudah selesai. Dan nah, di tim seniornya bakal ada match melawan Chongqing yang mana merupakan salah satu match yang menurutku nggak terlalu penting-penting banget gitu ya. Kalau MB senior tutup mata juga udah bakal ini atau mungkin oh aku kepikiran. Atau mungkin kita bakal mainin tim U23 buat main di senior. Gabung sama beberapa pemain senior. Oh, ide bagus sebenarnya. Melawan Chongqing ini ya karena tapi ada Shandong juga ya. Wih. Kita main di kompetisi Cina kah atau gimana? Ini dari CSL, Shandong dari CSL, Chongqing dari CSL. Lah kenapa kita tur ke Cina? Nah, ya udahlah, nggak apa-apa. Karena setelah itu masih ada friendly juga melawan Altring. Oh bukan ini, U23 kayaknya bakal melawan Altring kan? Jangan MB seniornya bakal melawan ya itu doang. 3 tim Cina langsung ke ini.
langsung ke Premier League langsung. So yeah, thank you for watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.